Pemirsa, atap bangunan Pasar Prambanan runtuh akibat gempa 5,8 magnitudo yang mengguncang Yogyakarta. Ratusan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Sleman juga panik menyelamatkan diri. Reruntuhan genting atap bangunan Pasar Prambanan ini berserakan di lantai usai gempa 5,8 magnitudo mengguncang Yogyakarta tadi malam. Terlihat atap pasar juga berlobang karena genting yang telah runtuh dan jatuh ke lantai. Kepanikan akibat gempa juga terlihat saat ratusan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Sleman berhamburan menyelamatkan diri. Gempa sendiri dengan pusat gempa berada di 95 km barat daya Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara di Dusun Jasemlor, Desa Pacarejo, Gunung Kidul, gempa menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Sejumlah rumah warga mengalami dinding bergeser dan juga dinding rumah yang mengalami keretakan. BPBD Gunung Kidul mencatat kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Semanu, Ngelipar, dan juga Purwosari. Kerusakan terparah terjadi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, dengan total kerusakan mencapai 10 rumah berupa tembok retak. Tim Liputan iNews melaporkan.